Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Thailand pada final Piala AFF U19 2024. Pelatih Indra Syafri diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya demi meraih gelar juara di malam ini. Adapun jadwal final Piala AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia versus Thailand bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, 29 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri lolos ke final setelah menggilas Malaysia di babak empat besar. Garuda Muda berhasil menyingkirkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu, 26 Juli 2024, kemarin. Mengikuti jejak Garuda, Thailand juga sukses melaju ke final setelah menang tipis 1-0 atas Australia. Kini setelah dipastikan lolos ke final Piala AFF U19 2024, menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk mengulang kejayaan 11 tahun silam. Sebab, terakhir kali Timnas Indonesia mampu meraih gelar juara di Piala AFF U19 yakni pada edisi tahun 2013 di Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur. Demi mengulang kejayaan di final Piala AFF U19 2024 malam ini, pelatih Indra Syafri pun akan menurunkan pemain terbaik Timnas Indonesia. Lalu seperti apa prediksi line-up terbaik Garuda Muda melawan Thailand nanti? Diprediksi, Indra Syafri akan menerapkan formasi 3-5-2 seperti skema yang telah diterapkan pada beberapa pertandingan sebelumnya. Di posisi penjaga gawang tentu masih dipercayakah kepada sosok Ikram Al-Ghifari. Lanjut ke posisi 3 back sejajar ada Alvarez Buffon, Kadek Arel dan Muhammad Iqbal Guijangge masih menjadi benteng tangguh bagi Garuda. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Mufli Hidayat dan Kapten Doni Tri Pamungkas di sisi sebelahnya. Untuk 3 gelandang sentral ada trio Welber Jardim, Vigo Dennis dan Kaviatur Rizky. Sedangkan di lini depan, duet Arhan Kaka dengan Jens Raven diyakini masih akan jadi andalan. Keduanya siap kerja keras mencetak gol ke gawang Thailand. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.